Wilayah Mekah, Arab Saudi baru-baru ini dilanda hujan deras hingga kewaspadaan di wilayah tersebut ditingkatkan. Hujan deras tersebut mulai terjadi tepatnya sejak Senin tanggal 10 April tahun 2023. Pihak berwenang berencana menerapkan status darurat untuk menghadapi hujan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Badan terkait kali ini akan menambah petugas keamanan di wilayah Masjidil Haram untuk menghadapi hujan yang melanda kota Mekah. Masjidil Haram merekrut lebih dari 200 pengawasan, 4.000 pekerja, dan ditambah lagi 500 orang untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut. Selain itu, Pusat Meteorologi Nasional meramalkan hujan tak segera reda dalam waktu dekat. Hujan itu bahkan bakal disertai badai petir, angin, debu aktif, dan hujan es. Hujan lebat juga akan terjadi di beberapa wilayah bagian Arab Saudi selain kota Mekah, diantaranya Al-Bahar, Madinah, Tabuk, Al-Jawef wilayah perbatasan utara, Hail, Najran, Jazan, Asir, Al-Qassam, Riyadh, dan bagian selatan Provinsi Timur. Demikian informasi mengenai hujan di wilayah Arab Saudi, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.